Halo teman-teman, welcome to Tips Bangun Rumah bersama saya Faris. Di channel ini kita akan bahas tips bangun rumah murah, tips renovasi rumah murah, tips membeli rumah baru atau bekas, pokoknya semua tentang dunia properti. Makanya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Enjoy the video. Assalamualaikum, halo, kembali lagi dengan saya Faris di Tips Bangun Rumah. Semua orang bisa punya rumah, amin. Oke teman-teman, pada saat ini saya akan mereview sebuah rumah nih. Ini rumah subsidi yang ada di kawasan Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Rumah ini harganya cukup terjangkau teman-teman, 168 juta aja. Dan ini bisa di KPR selama 10 tahun, 15 tahun sampai 20 tahun. Nah ini rumahnya itu tipe 24 teman-teman. Jadi luas bangunan yang di belakang saya ini, bangunannya 24 dan untuk tanahnya luasnya 66 meter persegi. Seperti apa dalamnya? Yuk kita lihat ke dalam. Halo teman-teman, nih sebelumnya saya mau review dulu nih untuk luarnya ya. Jadi untuk ukuran rumahnya nih ukurannya cukup ideal ya, karena lebar depannya sudah 6 meter persegi. Jadi bisa dilihat di bawahnya nih ya, coba dilihat di bawahnya. Nah jadi depannya nih sudah ada gorong-gorong, tapi memang gorong-gorongnya bukan yang di dalam tanah. Jadi gorong-gorongnya nih keluar gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti beli rumah di sini, mau renovasi, mau bikin bangun untuk carportnya, memang harus dibikin jembatannya ya untuk akses mobilnya. Nah, di sini bisa saya kasih tahu bahwa ukuran untuk carport yang disediakan oleh si developer ini cukup luas ya, yaitu ukurannya 4x4 meter. Mungkin kalau misalkan mobil kan idealnya tuh beratnya panjangnya itu kan 4,25 sampai 4,5 meter. Jadi untuk mobil-mobil MPV sekelas kayak Avanza, Xenia maupun R3 dan lain-lain, jadi sudah cukup masuk nih. Jadi cuman memang agak menanjak. Jadi nanti untuk kemiringannya itu elevasinya disesuaikan ya. Jadi antara rumah sampai ke bawah itu menanjaknya jangan terlalu curam ketika di ujungnya. Kemudian kalau misalkan untuk areanya di sini, ini nanti bisa juga diparkirkan bisa 2 sampai 4 motor mungkin kalau misalkan agak keras. Kemudian sebelah kiri saya, di sini juga bisa digunakan nih kalau misalkan bagi teman-teman yang suka berkebun, bisa digunakan untuk berkebun nih, bisa tertanam. Ataupun misalkan suka sama ikan, bisa juga dibuat kolam. Oke, kita lihat ke dalamnya coba, ke bagian depan. Oke teman-teman, untuk di sini, jadi memang untuk rumahnya agak menjorok ke dalam ya. Jadi terasnya ini ukurannya kurang lebih 90 cm. Jadi ada 3 ubin yang ukuran 30. 1, 2, 3, jadi ada 90 cm. Kemudian di sini topi-topinya langsung bergabung dengan atap ya. Jadi bukan topi-topi yang mandiri sendiri, tapi gabung dengan atapnya. Untuk gentengnya bisa dilihat ya, gentengnya ini metal pasir ya. Jadi genteng metal pasir ini kurang lebih, kalau misalkan gabung sama baja ringannya, kalau untuk di daerah Yogyakarta itu harganya sekitar 150.000 per meter persegi. Jadi udah sama rangka baja ringannya sama genteng metal pasirnya. Keuntungan metal pasir nih pemasangannya cepat dan juga biayanya juga termasuk murah nih. Kalau misalkan kayak gini kan bisa teman-teman lihat ini, karena atapnya itu kan pelana tuh, bukan limas. Kalau limas kan bentuknya limas, tapi kalau pelana nih cukup meternya, jadi nggak banyak ngabisin bahan, jadi volume ketika pembuatannya itu nggak mahal. Cuman memang nggak sebagus genteng beton ataupun genteng yang biasa ya. Cuman kalau ini karena ada pasirnya, jadi suara hujan ketika hujan nggak begitu berisik. Jadi kita lihat ini pintunya. Oke, untuk kusen-kusen di sini itu sudah cukup bagus ya, developernya membuat kusennya itu dari aluminium sehingga tahan cuaca ya. Juga untuk kusen jendelanya juga sama ya, terbuat dari aluminium. Cuman memang untuk handle pintu bawaan ini aslinya nggak seperti ini ya. Jadi handle-nya memang murah ya, mungkin harganya di bawah 50.000. Nanti saya kasih handle pintu yang asli bawaannya di dalam. Ini sudah diganti sama pemiliknya untuk jadi handle yang lebih mending itu loh. Dan untuk daun pintunya bisa lihat lebih dekat coba. Nah daun pintunya ini terbuat dari triplek ya, jadi biasa disebut double T-wood. Cuman double T-wood juga sama ada kelas-kelasnya, ada yang kelas yang cukup bagus dan ada yang kelasnya kurang begitu bagus. Yuk kita lihat. Nah kalau misalkan di sini teman-teman, dari sebelah sini coba. Nah untuk yang ini, nah bisa dilihat ya, ini bentuknya triplek ya. Mungkin kalau misalkan saya perkirakan harganya sekitar di angka 200 ribuan ya untuk satu jendela ini. Daun pintu ini sekitar 200 ribuan.
Kalau cara untuk Excel-nya nih teman-teman juga bisa lihat. Jadi Excel-nya juga ya karena rumah subsidi ya. Jadi yang kualitasnya yang biasa aja gitu. Ini baru ditempatin sekitar mungkin 2-3 bulan. Ini juga sudah berkarat karena yang bawah juga bisa saya lihat ya. Yang sudah berkarat. Cuma nggak apa-apa, bisa diganti sama Excel yang bagus, yang berkualitas dan ini masih nggak ada masalah gitu loh. Kalau misalkan yang mau teman-teman beli untuk usahanya menurut saya sudah cukup oke. Cuma kalau misalkan daun pintunya mau diganti juga boleh, lebih bagus. Terutama Excel-nya diganti biar lebih oke. Lanjut ke bagian belakang. Ini memang rumahnya. Kalau kita lihat bawah ya, ini tanahnya dapat dari mana sih? Datang dari belakang nih. Jadi dari celah-celah sini teman-teman. Jadi rumah subsidi ini memang kan harganya murah ya, sehingga apa rumahnya nggak dapat dapur, nggak dapat jadi belakangnya hanya langsung tanah aja. Jadi ketika hujan datang, kencang anginnya, airnya masuk membawa lumpur-lumpur ini. Dan memang kalau rumah subsidi itu kadang-kadang untung-untungan. Bisa dilihat di sini nih, di agak zoom coba. Nah ini ada retak rambut ya. Jadi ada retak-retak rambut yang di sekitar sini. Itu cukup mengganggu ya. Cuman caranya nanti kalau misalnya teman-teman tahu, itu cukup beli plamir yang 1 kilo harganya cuma Rp12.000. Itu masalah teman-teman plamir. Jadi kayak semacam bahan kayak semen gitu untuk menutup tembok ya begini. Itu terus nanti dicat lagi ya. Jadi masalahnya sudah selesai, jadi nggak kelihatan retak-retak seperti ini juga sama ada retak-retak ya. Untuk ketinggian di sini, untuk ketinggian di rumah ini mungkin di sekitar 2,5 sampai 2,7 meter untuk ketinggiannya. Jadi untuk plafonnya memang masih flat ya, bahkan di pinggirnya juga belum ada listnya ya, di pinggir belum ada list. Tapi untuk di depan sini itu sudah ada nih untuk rosternya, tapi rosternya dibuat kotak aja ya, sama ada retaknya sedikit juga ya. Nah ini untuk MCB. Nah ini untuk MCB-nya MCB satu aja ya, jadi meteran dua langsung ke MCB aja. Jadi kita lihat ke ruang lainnya. Nah ini untuk halaman belakangnya teman-teman. Jadi ini halaman belakangnya untuk rumahnya di sini, halaman belakangnya sampai sini teman-teman. Jadi untuk bagi yang pemilik tanah sini itu sudah yang sebelahnya ini sudah dibangun, yang sudah dibangun ditutup sama dia pakai hebel ya. Kemudian di sini kasih kolom biar menyangga struktur bangunannya. Jadi halamannya cukup luas ya untuk belakang ya. Sebenarnya idealnya sih di sini mungkin dikasih dapur ya. Jadi sebelah sini bisa dikasih dapur. Jadi memang ketika beli rumah ini belum 100% bisa langsung digunakan kalau misalkan dapurnya belum ada ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau bikin sini mungkin bisa bikin dapurnya untuk cucian piringnya, kemudian untuk kompornya nanti teman-teman langsung buat lagi. Kalau misalkan estimasi ya pembuatan dapur, kalau misalkan untuk cor meja dapur ya antara 500.000 sampai 1 juta. Itu juga nanti termasuk dengan keramik dindingnya. Oke, kita ke ruangan berikutnya. Nah, sama nih ya PR-nya. Ya, ini langsung berkarat ya. Langsung berkarat. Nah, untuk ini sama apa? Pintu kamar mandi sama kusennya. Ini yang harganya sekitar 200.000 sampai 250.000 ya. Memang nggak mahal, sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuman finishingnya karena ini kan tukangnya borongan ya. Rumah subsidi itu tukang borongan. Saya pernah dengar harga untuk ngeborong satu rumah tuh biasanya rumah subsidi per satu unit rumah ya, tipe antara tipe 21 sampai 24 atau 27 itu range harganya sekitar 13 sampai 16 juta rupiah per satu rumah. Jadi dan tukang bangunan itu biasanya ngejarnya buru-buru, ngejar supaya rumah jadi karena biaya kan murah. Jadi mereka buru-buru biar rumahnya jadi, biar mereka nggak nombok. Tergantung hasilnya untung-untungan. Kalau tukang yang basicnya berskillnya bagus, lumayan hasilnya. Cuma kalau misalnya kurang bagus, hasilnya kurang rapi ya. Temboknya bergelombang dan lain-lain karena ya rumah subsidi kan biasa ribuan nih. Jadi untung-untungan antara orang yang beli dapat rumahnya bagus ya alhamdulillah, kalau yang nggak bagus ya berarti bukan rumah siap huni tapi siap renovasi. Oke, untuk dalam kamar mandinya ya bisa dilihat nih
Ini juga apa pemasangannya? Kalau mereknya nih saya nggak tahu ya, mungkin harganya cuma 100 ribuan atau mungkin di bawah 100 ribu. Saya kurang tahu juga. Untuk kerannya belum dipasang, ya. Kerannya belum pasang. Untuk ketinggian daripada keramik kamar mandi ini ketinggiannya di 80 cm, ya. Dan ini dikasih tali anet, tapi taliannya nggak rapi nih. Jadi juga temboknya juga sama ini gelombang nih ada masih kasar sekali. Dan juga untuk bagian sini ya bisa dilihat untuk bagian sini itu apa nggak dikasih di sini kan dikasih ini ya semennya ya di sini sedangkan sini nggak dikasih natnya tuh jadi nggak dikasih nat masih finishingnya juga masih belum maksimal dan sini juga dikasih pelangnya tapi masih pecah-pecah. Untuk atasnya masih bagus, ada bak kontrol kalau misalkan terjadi kerusakan listrikan bisa perbaiki di sini. Nah di sini juga cuma ada indikasi juga bahwa ini kuning-kuning ini ada indikasi kebocoran nih, berarti ada kebocoran harus segera diperbaiki. Untuk floor drain, ini adalah floor drain untuk pembuangan air. Ini bisa dilihat lebih dekat. Nah ini floor drainnya yang mungkin sih harganya sekitar 20 ribuan stainless steel, tapi memang stainless steel yang paling bagus, jadi harganya 20 ribuan ya. Nah jadi memang kalau misalkan rumah subsidi ini apa ya, kita harus memaklumi juga ya, ada harga ada rupa, apalagi tukangnya dikejar dengan biaya yang segitu murahnya untuk menyelesaikan banyak unit rumah gitu loh, jadi mereka kejarnya kuantitas bukan kualitas. Tapi bagi orang yang belum punya rumah itu lumayan nggak sih? Menurut saya juga pasti cukup lumayan. Oke, ini saya juga mau jelasin, bisa dilihat di sebelah atas nih ya. Jadi pemasangannya kurang maksimal ya. Jadi di sini tidak rapi dan juga di pinggirnya nih sebenarnya harus dikasih ini juga nih, dikasih apa lapisan list gitu loh. Jadi nggak langsung bolong seperti ini. Oke, kita masuk ke kamar utamanya. Kamar utamanya ukurannya kurang lebih ya sekitar hampir 3 meter kali 3 meter ya. Di sini juga ada jendela, sudah bagus ya. Untuk pencahayaan udara bisa masuk. Kemudian ada rosternya juga, bisa kotak. Cuma sekali lagi, untuk tembok ini bisa lihat nih. Ada tetak kamut lagi nih. Ada tetak kamut lagi. Di sini juga sama, ada tetak kamut lagi. Tetap lagi. Nah untuk keramiknya ini, tadi setelah ngecek rumah sebelah itu, memang bisa lihat keramiknya ini untuk pasang pemasangan lampunya ini nggak rapi ya. Jadi ada yang rapi, ada yang rapi, cuman nggak begitu rapi dan tembok keramiknya masih agak bergelombang. Jadi untuk kerapiannya memang belum maksimal. Cuman layak nggak dipakai untuk tinggal, layak lah ya. Dan juga di sebelah nih pojok-pojoknya nih. Oke, pojoknya masih kurang dinatnya di semennya nggak begitu rapi. Itulah beberapa PR yang memang konsekuensi kalau misalnya teman-teman beli rumah yang subsidi. Jadi ada plus ada minusnya pasti, soalnya memang harganya juga affordable, terjangkau bagi teman-teman yang baru berpenghasilan cukup, dan juga apalagi misalnya baru memulai keluarga juga teman-teman jangan berharap ini rumah selamanya, enggak. Jadi memang bisa jadi dijadikan batu loncatan bahwa oh ini rumah sementara, jadi kalau misalnya nanti ada rezeki lagi saya bisa beli tanah, saya bisa bangun rumah sendiri. Kira-kira untuk review saya saat ini seperti itu, terima kasih. Hai teman-teman, bantu follow Instagram kami ya di @tipsbangunrumahofisial. Saya doakan semoga teman-teman semua bisa punya rumah. Amin. Halo teman-teman properti, saat ini saya dengan salah satu konsumen pembeli rumah subsidi yang berada di lokasi sini di Tenjo, yaitu dengan Ibu Eka dan bersama anaknya. Oke, Ibu Eka, saya mau bertanya. Sebenarnya ketika memutuskan untuk beli rumah subsidi di sini, itu kan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Coba dong tolong dijelaskan kepada sahabat properti yang ada di sini, di tips bangun rumah, itu kenapa sih membeli rumah ini? Jadi kelebihannya apa aja gitu? Mungkin coba dijelaskan. Ya, baik semua. Jadi saya coba ya, tentunya ketika memutuskan mengambil
rumah di sini ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, kenapa kami tertarik untuk mengambil perumahan subsidi ini dari sisi harganya. Harga yang terjangkau sesuai dengan kantong. Kemudian lokasi, pilihan berikutnya kenapa kami memutuskan membeli rumah subsidi di Tenjo ini adalah lokasinya. Lokasi perumahan ini yang sangat dekat dari stasiun Tenjo, dan dari lokasi rumah yang kami ambil ini kami bisa cukup dengan jalan kaki lebih kurang 10-15 menit itu sudah sampai di stasiun Tenjo. Nah, akses dari stasiun Tenjo ini ke Jakarta juga sangat gampang karena frekuensi kereta api yang juga cukup tinggi. Itu alasan kenapa kami memutuskan mau mengambil rumah di sini. Kemudian hal lain yang juga cukup membuat kami tertarik adalah tadi akses jalan masuk yang cukup dekat, kemudian juga jalan di dalam komplek perumahannya itu yang menurut kami juga cukup nyaman ya. Jalan cukup lebar, dan kemudian juga menurut pengembangnya nanti di sini juga ada sarana-sarana yang akan dikembangkan, walaupun saat ini karena memang masih tahap awal pembangunan, sarana-sarana umum itu baru dalam tahap perencanaan. Itu beberapa hal yang membuat kami tertarik untuk mengambil. Oke, berarti kelebihannya rumahnya harganya terjangkau ya, affordable, harga, terus bisa ya, KPR berarti ya? Iya, bisa KPR. Nah, itu sangat memudahkan bagi kami sebenarnya. Kalau boleh tahu harga DP-nya berapa nih, Ibu? Saya itu pertama kali untuk pertama itu apa istilahnya ya, kami bayar 2 juta tanda untuk jadi booking ya. Booking fee. Iya. Kemudian untuk biaya proses itu 15 juta yang sebenarnya bisa dicicil. Bisa dicicil sampai saat akad kreditnya. Kemudian juga kemarin itu ada apa istilahnya penurunan plafon apa? Oh, dari biaya penurunan plafon? Ada biaya penurunan plafon sebesar 6.400. 6,4 juta. Iya, jadi harganya sekitar 6,4 juta itu dari biaya dari banknya, bukan dari harga rumahnya. Iya, iya. Untuk cicilan ini ambil yang berapa tahun? 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun? Kalau yang ini kebetulan saya mengambilnya untuk jangka yang 10 tahun. 10 tahun. Iya. Untuk per bulannya berapa, Ibu? Per bulannya 1,6, lebih kurang 1,6. 1,6 juta per bulan. Iya, per bulannya. Oke, berarti karena memang harganya, jadi mungkin pikirnya daripada kita nyewa di rumah kontrakan, uangnya malah habis, terus rumahnya nggak jadi milik kita, mendingan kita beli rumah subsidi, harganya terjangkau, bisa cicil bulanan, terus rumahnya ujung-ujungnya milik kita. Jadi itu kelebihannya teman-teman, untuk kalau misalkan untuk beli rumah subsidi. Jadi walaupun rumahnya belum bisa dibandingkan dengan rumah kelas premium, rumah komersial lainnya, tapi paling nggak sudah punya rumah sendiri gitu loh, nggak ngontrak lagi, sehingga nanti kalaupun misalkan sudah lunas, mau dijual lagi, mau upgrade ke rumah lebih bagus pun masih bisa. Oke, itu sekitar tentang kelebihannya. Kalau kekurangannya nih, kekurangannya Bu Eka, kira-kira dari pendapat Ibu sendiri, kan Ibu juga sudah membeli unit di sini nih. Apa sih kekurangannya, baik dari perangkat-perangkatnya, dari alat yang digunakan, aksesorisnya, itu bisa disebutkan Bu? Ya tentunya ya. Ada kelebihan ya, ada tentu kekurangannya, pasti ya teman-teman ya. Tidak mungkin dengan harga segitu terus kita berharap semua kualitasnya yang bagus, tentunya tidak ya, wajar-wajar juga. Ya kalau kita bicara tentang kekurangannya, kalau menurut saya ya ini kan rumah siap huni. Ya siap huni iya, tetapi kondisinya rumah belum ada dapur belum ada, kemudian air, jadi kami terpaksa ada sebenarnya dari pihak developer itu sudah membuat sumur bor, cuman mungkin juga posisi rumah saya ini agak lebih tinggi sehingga sumber airnya mungkin cukup jauh, sehingga bor yang sudah disiapkan oleh pihak pengembang itu belum sampai ke mata airnya, sehingga perlu memperdalam lagi. Itu yang pertama. Kemudian ya mungkin kualitas bangunan ya, ya sesuai juga dengan mungkin harga tadi ya.
kualitas bangunan ya sedang lah, buruk juga tidak. Tetapi kalau kita lihat ya, mungkin ketika kita mengambil rumah subsidi itu untung-untungan juga ya teman-teman ya. Jadi bisa jadi kita dapat yang kualitasnya hasil lebih bagus, hasil ya. Tukangnya lebih bagus mungkin karena variasi tukang yang mengerjakan. Nah ini kalau saya lihat yang kami dapat ya agak lumayan lebih bagus kalau dibandingkan dengan ada tetangga yang maksudnya kualitasnya mungkin agak lebih di bawah kita. Ada misalnya ada tembok retak, kemudian ubinnya juga nggak stabil, ada rata yang ya, agak ngangkat. Cuman sebenarnya dari pihak pengembangnya juga kami diberikan garansi selama 3 bulan, jadi bisa disampaikan komplain ke pihak pengembangnya. Janjinya akan diperbaiki itu. Mungkin apa lagi ya kalau bicara kelistrikan, ada permasalahan nggak? Kelistrikan insyaallah aman. Cuma yang agak ini mungkin apa sih? Stop kontaknya, pemasangannya agak kurang kuat ya. Jadi kadang-kadang ketika kita coba colokin kemudian kalau nggak hati-hati mencabutnya jadi keangkat sama apa, colokannya colokannya itu. Kemudian satu lagi kayaknya, handle pintunya tadi saya lihat, sepertinya memang kualitasnya ya, saya juga tidak begitu paham harga bahan bangunan ya, tapi sepertinya kualitasnya ya memang yang sangat standar. Jadi saran saya, seandainya rumah ini akan ditempati, untuk keamanan sepertinya untuk kunci-kunci sebaiknya ya diganti, karena rawan rusak ya sepertinya, dan gampang mungkin untuk dibobol orang atau dicongkel orang. Jadi kalau memang rumahnya terakat kita akan tempati, alangkah sangat baiknya kalau demi keamanan handle pintu diganti. Kemudian satu lagi ya, di rumah saya kebetulan ini yang di rumah saya nggak tahu untuk unit yang lain ya, itu kamar mandi. Jadi dia sepertinya tukang atau apalah membuat kamar mandinya itu selisih ketinggian keramik dengan lantai lubang. Kamar mandi bukan dengan lubang sih, bagus. Jadi kemiringannya bagus. Cuman yang agak kurang itu perbedaan ketinggian lantai kamar mandi dengan lantai rumah. Jadi kalau kita terlalu sedikit bedanya, sehingga kalau kita ke kamar mandi nanti airnya bisa keluar ke palingnya seharusnya 5 cm ya. Iya, kalau ini kayaknya kurang dari, mungkin nggak sampai 3 cm kayaknya. Cm. Kebetulan ya. Ini saya menyampaikan yang di rumah yang saya tempati ini ya. Nggak tahu untuk unit-unit yang lain seperti apa. Itu mungkin sedikit kelemahan dari kelebihan kekurangannya. Oke. Nah, sekarang ini ada anaknya Ibu Eka namanya Mas Oji. Nah, Mas Oji ini kan juga tinggal di sini nih ke depan untuk investasi gue sementara saat ini ya. Ini kelebihan di lokasi ini dekat mana aja sih Mas Oji? Untuk sentra perumahan ini tuh dekat dengan stasiun Tenjo. Tadi sudah dijelaskan sekitar 10-15 menit untuk berjalan kaki. Lalu dari stasiun Tenjo itu akses di pusat pemerintahan Tenjo itu juga sangat dekat, baik kantor camat ataupun kantor desa, dan juga ada pasar rakyat di situ, dan juga ada Indomaret ataupun Alfamart. Itu semua ditempuh hanya sekitar 10 menit berjalan kaki dari sini. Ataupun untuk kesehatan dan pendidikan ada SMP, SD ataupun MAN di sekitar 1 kilo, dan juga ada puskesmas. Lalu untuk pengisian bahan bakar ada SPBU di 2 km ke arah Jasinga. Iya, jadi ini ternyata hafal banget anaknya Bu ya. Iya, dia memang hobi jalan-jalan soalnya. Suka kereta katanya. Suka banget dengan kereta. Pecinta jadi, kereta api dia. Katanya malah punya channel YouTube kereta ya. Namanya apa sih channelnya? Fauzi Akbar. Oh, Fauzi Akbar. Nah, begitu. Teman-teman mungkin mau follow tentang dunia perkeretaapian boleh follow channelnya anak Ibu ya, kan namanya Fauzi Akbar channelnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah untuk kelebihan dan kekurangan rumah subsidi. Apakah layak untuk tetap dimiliki di tahun 2021? Menurut Ibu Eka gimana? Masih layak atau tidak? Kalau ditanya layak atau tidak, saya menjawabnya sangat layak.
masih sangat layak ya. Sangat layak ya, dengan harga yang cukup terjangkau, dengan cicilan yang ringan ya, cukup ringan lah. Ya tadi itu untuk bagi teman-teman yang belum punya rumah mungkin ya, daripada kita mengontrak, kemudian uang kontrakan tiap bulan sepertinya sama dengan cicilan rumah di sini ya. Jadi kita bayar cicilan rumahnya sudah bisa kita tempati. Betul, sudah miliki. Itu, sudah kita miliki. Seperti itu kira-kira Mas Faris. Oke. Jadi gitu teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman nih dengan ini kebetulan memang area perumahan subsidinya juga dekat dengan dekat sekali nih, kalau saya lihat cuman sebenarnya kalau misalnya pakai motor mungkin cuman 3 sampai 5 menit ya, udah sampai stasiun Tenjo. Jadi dengan berbagai macam kelebihan tadi, dekat dengan Indomaret Alfamart, juga sekolahan dekat. Jadi semakin banyak pusat ekonomi dekat dengan wilayah itu, dengan perumahan yang teman-teman mau beli atau mau bangun, itu maka semakin bagus gitu loh. Nah, memang kalau misalkan ditanya sudah layak nggak ditempatin, sudah layak. Cuman kalau misalkan mau dipakai lebih nyaman, memang harus perlu beberapa penambahan atau renovasi. Kayak tadi harus bikin karpotnya dulu, harus bikin dapurnya dulu. Kemudian misalkan kayak temboknya retak-retak harus diperbaiki dulu ya, biar lebih enak, lebih nyaman. Itu memang sudah wajar lah, karena rumah subsidi itu biasanya dibangun ribuan unit dan itu dikerjakan sama banyak subkontraktor, banyak tukang. Nah tukang itu, jadi kenapa tadi ibu kamu mungkin bilang ada yang bagus, ada yang enggak? Karena memang untung-untungan kalau dikerjakan dengan tukang yang bagus, tukangnya skillnya oke, ya dapat rumah yang alhamdulillah bagus. Ya. Cuma kalau misalkan tukangnya kebetulan dapat yang kurang ini, bagus, ya berarti renovasinya banyak. Ya, jadi kurang lebih seperti itu dari kita tips bangun rumah. Saya berharap semua teman-teman yang subscribe channel ini bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempunyai rumah sendiri. Amin. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga like dan komen ya. Terima kasih dan dadah. Assalamualaikum.